ini satu gambaran nyata peristiwa yang sebenarnya untuk dilaksanakan reka ulang guna untuk mendapatkan kebenaran materi dan untuk memberikan keyakinan nanti kepada reka ulang pembunuhan Stephen Theodore yang dilakukan pelaku Ali pada Jumat tanggal 1 April 2022. Pelaksananya ada adegan yang pertama pada Oktober 2021 sekira pukul 7 WIB, korban Stephen Theodore keluar dari rumah melalui gang belakang rumahnya dan pergi dengan mengendarai sepeda motor merek Honda Supra X warna hitam dengan nomor polisi. Polres Kota Pematang Siantar menggelar rekonstruksi kasus penganiayaan yang menyebabkan korban Stephen Theodore umur 32 yang tewas mengenaskan setelah dianiaya pelaku Ali alias Ali Ketet umur 50. Adegan kedua pada hari itu juga sekira pukul 7.15 WIB, korban Stephen Theodore kembali ke rumahnya melalui gang tersebut dengan mengendarai sepeda motor merek Honda Supra X warna hitam dengan nomor pos BK 3890 WAI dengan memakai helm merek Mas warna biru. Ya, dipoto sebentar. Korban Stephen Theodore menuju belakang rumahnya, silakan maju. Tersangka Ali mengikutinya dari arah belakang, membawa satu buah tongkat terbuat dari besi dengan panjang kira-kira 1 meter, di mana salah satu ujungnya bengkok. Lanjut. Korban memarkirkan sepeda motor di gang tepat di pintu belakang rumahnya. Ketiga mana sih? Tunggu. Baik, kita lanjut ya. Adegan keempat. Selanjutnya, tersangka Ali memukul korban Stephen Theodore sebanyak 5 kali dengan menggunakan tongkat tersebut. 2 kali. Korban masih status pakai helm. Masih pakai helm? Iya. Oke, lanjut. 5 kali, maksudnya gini, 5 kali, pukulan pertama kedua. Pakai helm masih. Iya. Baik, kita terangkan ya. Yang mana korban menangkis dengan tangannya. Ah, ayo, gua pukul. Ya. Selanjutnya korban membuka helmnya lalu menggunakan helm tersebut untuk menangkis pukulan ketiga dan keempat. Dan korban melempar tersangka dengan helm namun tidak mengenai tersangka. Lalu tersangka kembali lagi memukul lagi memukul korban dan mengenai bagian wajah sebelah kanan yang mengakibatkan korban jatuh dengan posisi telungkup. Korban kali dan mengenai bagian kepala korban. Pukulan ketujuh dan kedelapan kepala korban mengeluarkan Baik, turun. Kita memasuki adegan keenam. Beberapa saat kemudian, saksi John Sim alias Asim keluar dari rumahnya melalui pintu belakang
melihat ada helm tergeletak dan juga ada seorang laki-laki yang tergeletak dengan posisi terlungkup dan bersimbah darah. Keluar dari rumahnya melalui pintu. Selain mencoba mengangkat korban, kami tidak mampu. Dan oleh karena itu, ianya pergi dan menutup pintu belakang rumah korban dan buatlah istri korban atas nama Tiffany Oscar. Saksi mencoba mengangkat korban, namun tidak mampu. Dan oleh karena itu, ianya pergi dan menutup pintu belakang rumah korban dan buatlah istri korban atas nama Tiffany Oscar. Kami ingin foto istri korban berada di pintu belakang. Masih 6 ya? Masih 6, masih ada yang sana. Memasuki adegan korban dan mencoba mengangkat korban namun tidak mampu, lalu ianya menghubungi saksi Hilbert Koswara dengan menggunakan handphone. Tuh ini isi korban sambil mengangkat telepon kami. Jadi istri korban menelpon saksi Hilbert datang. Jaga baru berdiri. Baik, cukup silakan sambil berjalan. Tentunya membawa korban ke rumah sakit. Ya, enggak. Jadi kira-kira berapa menit setelah waktunya ketika dia pergi sama bapak ini datang? Iya. Demikianlah adegan pelaksanaan rekonstruksi ini buat berdasarkan kekuatan kepada keluarga kita. Ini pergunakan seperti ini. Terima kasih. Gila ya, ngomong Dewa. Tunggu dia. Badan pertama yang ada di tempat yang sama. Oke, Brian. Kan enggak tahu siapa yang mau. Kan tinggal berdua. Aku rutin nyakun musik juga, cuman kan usahaku selain mereka. Selamat lintih, wajar aja. Jadi tersangkut di dalam. Oke, inilah tersangkut.